أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Kita lanjutkan belajar membaca kitab kuning atau kitab gundul kita bersama-sama dengan saya Jaluk. Qaulal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa bi bi'asrarih wa anwarihi fid daraini amin. Falma'u mongko utawi banyu al kang bisa nuceake kuma banyu yusama kang ten arani opoma ma ma ing banyu bila koi din kelawan tan pokoi tu tau batasan ho janton rosaha lan dretes opo banyu min bukhoril ma isa keng kuku se banyu uap al mughla kang ten kodok aw quyita utawa ten opo banyu li waqi'i krono nocoki kenyataan ni kama il bahri koyotini banyu sekoro aw taghayyara utawa owah opo banyu yasirun kelawan kidik pitohiri sebab perkoro kang suci Al-Adi kang teko po tohir Wa lan hale kaya ikilah tak alma kain kelawan akeh pitohir pitohirin kelawan perkara kang suci mujawirin kang nyandingi kang Udin kaya dene kayu aholin utawa oh. kelawan perkara suci kang nyammpu lainanku Kang ora ono iku maujud lilma'i ketuibanyuan husa gengarai kholid. Katuh labin, utawa katih labin, dene dineganggeng, utawa lumut. Aubitu robin, utawa kelawan sebab lebu. Wamil himain lan asine banyu, utawa uyah. Turiha kang Den kio apa itu rob wamil, fihi yang dalemak. ala al-qawli mituruting atasita wuthu qaul bi anna al-mutaghayyira lawans banyu kang awah bisaiin lawan sebab suji-wiji minal arbaati saking perkara papat iku mutlaqun banyu mutlaq wa amma ala qawli Lanana pun miturut yang atasi Dawuh to kaul biannahu kelawan seduni Banyu iku gairu mutlakin Ora mutlak. banyu mutlak Ma'ajawazid tuhri Sarto wenangi sesuci Bi kelawan nganggo banyu Sing gairu mutlak Kasilan kronareng gampang Aki alal ibadi ngatasi piro biro kabulo Yufahwa mengkautawi Kaul Kaul

Waqat au bakhtu lan teman-teman wis mertelake to jelasake sapa ingsun dalika yang mengkono-mengkono qaul fi syarhil asli ing dalam syarah kitab al asl fi khilafil khali kelawan fi khilafil khali kelawan betani fi khilafil khali kelawan betani khali kelawan betani cuka wanahwihi lan sepadani cuka Wamalan barang la karu Kang ora bisa dan disebut opoma tegese Banyu illa dan kejobo Halli dan koiti ten batesi Kama ilwardi kaya dini Banyu kembang mawar Wamalan Banyu takoyaro kang owah opoma kathirun kelawan akeh pitohiri kelawan sebab perkoro Kang Suci alati Kang teko Potohir Ya fala yutahhiru mongko ora bisa nucake apa ma. Syai'an ing suci-suci. Ni qaulihi ta'ala qurana Allah ta'ala mumtannan khali zat kang milang-milang anugrah. Milang-milang agung anugrah. Bilma'i kelawan banyu rupane dawuh wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wa anzalna lan nurunake sapa Allah minas samaa'i saking langit ma'an ing banyu tahuran kang suci tur nucake wa qaulihi lan dawuh Allah taala rupane dawuh falam tajidu ma'an fatayam mamu so dan pagiba. Falam tajidu mongkoran nama agis sopo sirokabe ma'an ing banyu Kata yang mamu mongko podo siro kabeh Soai dan ing lebu toyi suci Walamrutawi perintah Iku lilwujubi krono wajib Walma ma'u banyu iku yang sorifu Tetika ka engo opo mak Ilal mutlaki maring mutlaki. Mutlaki. banyu kang mutlak Lita badurihi krono al mutlak Banyu mutlak ilal fahmi maring dipahami falaw tah haro mongkola monto biso nuca ake opo banyu ghayrohu engkleru falaw tah haro mongkola monto biso opo ghayrohu liyane banyu bayani ghayrohu minalma iati saking pira-pira bareng kang juer lafata mongkoyakti pot opo alimti nanu milang-milang kang -milang. agung walama wajabalan Mongko yakti ora wajib papa tayammum mutayamum lifaqtihi krono kasupen banyu. Agak banyak ya. Makanya saya agak cepat. falma mutahhiru mayusamma ma an bila qaidin. Adapun air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci artinya bisa mensucikan adalah air yang dinamakan atau dinamai dengan air tilakoid air tanpa batas atau bisa disetirakan dengan air mutlak wa in rosaha min bukhoril ma il mughla au kuyi dali muwafaqotil waki'i kamail il bahri au taghoi yarot yasiron bitohiril ati wakadha kathiron bitohirin mujawidin ilakhirih dan meskipun air tersebut adalah air yang bersumber dari tetesan apa bukhor itu uap tadi tetesan uap air yang dipanaskan atau yang direbus atau air tersebut dibatasi dengan nama tertentu dengan batasan tempat air tersebut ya di mana air tersebut berdiam bertempat tergenang karena sesuai dengan kenyataan air itu adanya Seperti air laut Berarti air yang ada di laut Nah, Kalau koitnya atau batasannya laut Sebagai tempat bukan airnya itu Bukan zatnya air Tapi tempat di mana air tersebut ada ya, Maka ini tidak pengaruh ati wa Pitohirilati Wakadhakathiron pitohirin mujawirin atau air yang berubah, baik sifat di mana ada rasa bau maupun warnanya, dengan perubahan yang sedikit disebabkan karena ada datangnya, atau disebabkan karena tercampur dengan perkara yang suci, atau juga berubah dengan perubahan yang banyak sebab perkara yang suci yang menyandingi ya, yang bersanding dengan air tersebut seperti kayu di dalam air itu au khalitin laghinan lilma'i anhu katihlabin au tuhlabin au biturabin atau juga perubahan tersebut terjadi karena ada perkara yang bercampur di dalam zat air tersebut bukan nyandingi, kalau nyandingi berarti berdiri sendiri kayunya airnya juga sendiri cuma di dalam air tersebut tapi ini bercampur, kalau bercampur berarti zat daripada yang datang kepada air tersebut Bercampur dengan air itu Sehingga sulit sekali untuk dibedakan Dipisahkan antara zat Yang mencampuri air itu Dengan air itu sendiri Seperti lumut Atau ganggeng ya, Kalau di sungai itu ada Lumut-lumut Sehingga airnya nampak hijau Atau biru au Robin Atau juga karena debu ya lempung ya yang ikut tercampur di dalam air membaur nah kholit itu membaur melebur di dalam air atau bahkan garam ya wa milhima in turiha fiha mm turiha fihi ala alqauli bi anna almutaghayyira bi syai'in minal arba'ati mutalaqun nah ini semua tetap tidak merubah hukum air sebagai air yang mutlak artinya yang suci dan mensucikan sebagaimana kaul yang menyatakan bahwa air yang berubah sebab sesuatu di antara empat perkara ini baik yang mujawir maupun yang kholid atau mukholid yang bercampur ataupun yang bersanding maka tetaplah air tersebut ter masih dalam kategori hukum air mutlak artinya suci dan mensucikan wa bihi mustasnan min namun ada juga yang kaul yang menyatakan air yang terjadi perubahan disebabkan empat perkara ini baik yang mujawir maupun yang kholid itu sudah tidak bisa dikatakan air yang mutlak tetapi masih tetap bisa mensucikan artinya bisa dipakai untuk bersuci hal ini terdapat ruksoh atau keringanan untuk memudahkan bagi hamba-hambanya Allah dan ini jelas mengeluarkan atau tidak menggolongkan air tersebut pada kategori air yang mutlak. Untuk persoalan ini Jamusundah menyatakan waqad fi asli bi khilafil wa nahwihi. Sebenarnya sudah aku jelaskan. Aku terangkan persoalan ini di dalam kitab Syarah Al asal. Beda dengan cuka atau yang semisalnya wa ma la illa muqayyadan dan juga air-air yang muqayyad air-air yang tidak mutlak ya, muqayyad seperti contoh air muqayyad itu kama ilwardi air mawar atau air parfum ya, air teh air kopi Wamataku fala Kalau air-air yang mukoyat semacam itu, air kopi, air teh, ya. yakni air yang sudah berubah sifatnya baik warna, bau maupun rasanya dengan perubahan yang banyak, yang mana zat-zat yang menjadikannya atau mencampur. Bercampur di dalamnya itu adalah zat yang suci, maka sesungguhnya air tersebut tetap suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa mensucikan. Di sini, Gemesaneh menyebutkan dalil firman Allah, yang mana Allah menganggap anugerah air yang ia yang dia berikan kepada hamba-hambanya yang ia turunkan dari langit atau air hujan itu adalah air yang mulia air yang agung wa anzalna minas tahura air yang agung air yang suci dan pula bisa mensucikan demikian pula di sini disebutkan dalil tentang wajibnya tayammum falam tajidu maa'an ada perintah di saat kita hendak melakukan sholat wajib kemudian tidak menemukan air untuk berwudu maka hendaknya segera mencari atau bertayamum mencari debu yang suci untuk digunakan tayamum sebagai pengganti daripada wudu perintah di sini adalah wajib wal ma'u yang sorifu ilal mutlaqi litabadurihi fahmi Falau taharu ghairuhu walama Sementara air ya, Di dalam konteks ini Dipahami sebagai air mutlak ya. Secara langsung dipahami sebagai air mutlak Air yang diturunkan oleh Allah dari langit atau air hujan maka seandainya ada perkara cair selain air mutlak tersebut yang bisa mensucikan yang bisa digunakan untuk bersuci lafatul imtinan maka tidak jadi anugerah yang agung akan terlewat anugerah agung itu walama wajabatayamu mulifaktihi dan juga tidak mungkin ada perintah wajib untuk bertayamum saat tidak ada air tersebut Allahu alam semoga bermanfaat Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'amuka ma'allam tanihi Fardudhu ilaiya indah hajati ilaihi Walatun sinihi ya rabbal alamin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Muhammad.